Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi Jakarta hari ini cukup parah, terpantau di semua jalan macet. Nah, ini kondisi di depan MOI di Kelapa Gading cukup parah kemacetannya. Jadi curah hujan yang tidak berhenti dari semalam mengakibatkan banyak genangan yang mengakibatkan kemacetan di beberapa titik di kondisi di Kelapa Gading. Nah, ini posisi di depan Kelapa Gading Mall, genangan air cukup tinggi. Nah, ini kondisi di Jalan Boulevard. Jadi banyak titik-titik genangan air yang mengakibatkan genangan di mana-mana. Dan info juga di depan Perintis Kemerdekaan, di depan pintu air, itu tidak bisa dilewati untuk motor. Harap pengendara yang ingin keluar tidak keluar dulu, karena kondisi di jalanan cukup macet. Demikian info singkat Jakarta hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.